sekarang kawan-kawan aku berada di Pekan Kunak kawan-kawannya. Okey, sekarang kami ini berada dek, dek. Dek, di sini kau. Kampung apa nama ini, dek? Kampung Pangkalan. Kampung Pangkalan Lama kah? Ah, okey, sekarang kami berada di Kampung Pangkalan Lama kawan-kawannya. Ah, ini jembatannya kawan-kawan. Di Pekan Kunak ni kawan-kawan. Nanti kita akan menuju, kita lihat suasana Kampung Pangkalan Lama di Pekan Kunak Sawah kawan-kawannya. Kita akan menuju ke ujung ni kawan-kawan. Banyak ni rumah-rumah di sini ni. Sebelah sini pun sambungannya juga. Yang ini terus ke ujung. Di sini ada gerai. Gerai apa ni? Gerai makan. Hai bosku. Tak payah ke situ syuting ya. Ah, tu dia kawan-kawan. Ini ada salah satu gerai di sini kawan-kawannya. Nanti kita akan menuju lagi ke ujung. Dia menjual-jual anu ni. Oh, gerai-gerai makan. Apa yang ada di sini? Nasi lalap apa? Oh, ini dia punya menu. Itu dia punya menu kawan-kawannya itu. Kita zoom dulu kawan-kawan. Tuh, selamat datang ke gerai apa namanya ini bosku? Alhamdulillah. Kedai gerai Alhamdulillah yang ada di jembatan Kampung Pangkalan Lama kan? Okey, jadi terus lanjut bersama-sama kawan-kawannya itu dia punya senarai-senarai harga tu kawan-kawan. Okey. Siapa namanya bang? Khairi. Hah? Khairi. Khairi, okey. Makasih ya bro Khairi ya. Jadi kita terus nanti bersama saya kawan-kawannya, kita akan terus menuju ke ujung nih kawan-kawan. Kita lihat suasana rumah atas laut di Kampung Pangkalan Lama, okey? Ayo ada si Zaril! Zaril, mau kemana lagi nih Zaril? Kita pergi Kunak. Okey, di kampung rumah atas laut. Okey, jadi terus menuju ke ujung kawan-kawannya. Si Zaril menuju ke rumah atas laut nih kawan-kawan yang ada di Pangkalan Lama, okey? Kenapanya ada budak-budak menjual ke itu apa? Apa tuh dia nulin? Hai, dek! Apa tuh? Rokok. Kau jual kah? Bukanlah, ada orang punya. Ada orang punya? Iya. Alamak, aku sangka kau jual berapa lah tuh satu bungkus begitu? Satu bungkus. Ah. Satu setengah. Satu setengah. Oke, itu nih kawan-kawan. Dia jual nih kerupuk anu kan? Kerupuk pisang apa nih? Pisang belada? Apa? Manis. Pisang manis ini? Ini masin. Pisang masin dan pisang manis. Oke, siapa namamu, dek? Firdaus. Firdaus. Kau sekolah di mana, dek? Di Akademi Mistari. Cantik dia membalas. Okey, pantai. Pintar kau dia. Okey, semoga kau berjaya ya. Okey, bye. Terima kasih ya. Itu dia. Pandai dia kawan-kawan. Terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Sekarang kita akan menuju. Macam mana aku tengok orang di bawah, bang? Cari apa tuh, bang? Cari air. Oh, cari. Oh, kasih bagaimana? Kasih batu lupa. Anu, pipe. Okey, bang. Ya, enggak apa. Aku syuting-syuting, bang, ya. Terima kasih, bang. Oke, bang, masih ya. Nggak, dia kasih bagus anu, kawan-kawan. Kasih bagus pipe di bawah jembatan. Nah, begitu. Hai, bosku. Oh, itu. Jadi di sini, macam aku cakap tadi, kawan-kawan, di Kunak nih sama, dari sempurna ya. Dia punya air, semua jernih airnya. Wih, ada jual buah-buah juga, kawan-kawan. Kau tengok ada jual buah-buah. Nih, kau tengok kawan-kawannya nih. Wah, tuh. Kalau kau mau beli buah-buah pun ada di sini, kawan-kawannya. Ini enggak tuh, ini ada, enggak ada harganya. Kalau ini ada. Ah, ini RM5. Ini rojak nih kawan-kawannya. Ini RM5. Ada harganya sudah. Dan ini pun ini RM7. Nah, tuh ada dia ini. Lada. Ini apa? Nenas ini ya? RM7 juga. Dia punya ini berapa? Tahu orang. Oh, sebelah ini orangnya lah. Ya. Oh, jadi abang punya kawasan sini lah. Enggak. Bukan abang punya ini. Oh, abang duduk-duduk lah. Ya. Ah, iyalah, enggak apa lah, bang. Okey, bosku ya. Jadi kan sekarang terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Kita akan menuju lagi ke ujung kawan-kawan. Lurus ya, si agak nih, bang. Dia punya anu. Lurus ya. Kampung ini ya? Beloknya. Oh, tapi ini ada belok, ada langsung lurus lah. Okey, terima kasih, Pak. Iya. Jadi terus nanti bersama si kawan-kawannya, kita akan menuju ke ujung lagi nih. Kita lihat suasana kiri dan kanan di Kampung Pangkalan Lama nih. Okey. Nah, ini kawan-kawan ini sambungan jembatannya kawan-kawannya. Kalau kita mau ini terus ke ujung. Jadi ini jembatan sebelah. Ah, menuju ke sebelah sini. Berdisko. Itu yang abang tadi. Jadi sekarang kawan-kawan kita akan menuju terus ke sini ya kawan. Kita akan terus di ujung. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Kita akan menuju ke ujung. Oke kawan-kawan, sekarang kita terus menuju ke ujung nih kawan-kawannya. Kita lihat lagi suasana perkampungan Kampung Pangkalan Lama. Ini aku pun first time masuk di sini ya bang. Ini pas bang ya, anda apa syuting-syuting ya di Kampung Pangkalan Lama Kunak. Inilah suasana kawan-kawan. Ada tempat bikin engine juga kawan-kawan di sini. Bikin engine kereta. Jadi kita terus menuju ke ujung, adek. Kita akan terus menuju ke ujung. Cantik jembatannya di kawan-kawannya. Tidak ada goyang-goyang. Kami masuk tadi di sana ada goyang-goyang. Ini tidak ada. Oh, sampai sini sih ke ujungnya nih, bang? Hah? Pengujungnya sampai sini sih? Ada terus lagi? Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Kita akan menuju ke ujung nih, kawan-kawan. Oke. Sampai ke ujung ya, bosku. Waduh, di sini. Oh, di ujungnya tuh jembatannya tidak bagus. Tidak bagus. Nah, itu dia. Itu dia kawan-kawannya. Ah, ini ada juga menjualan di sini kawan-kawan. Tuh, macam aku cakap tadi, ada menjual sayur ya. Ini gerai-gerai sayur.
Okey. Ya, cantik-cantik sayurnya kawan-kawan. Dan ini sayur-sayurnya ni kau tengok. Pakis. Ya, pokoknya senanglah kalau orang di sini kawan-kawan. Macam-macam ada dijual. Okey, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Oh, ya itulah rumah pacik di ujung. Okey, kita akan masuk ke sini pacik-pacik lagi kawan-kawan ya. Ha ni gerai-gerai ni banyak juga gerai-gerai sini pacik. Dapat ke syuting-syuting ya? Ya. Oh, gerai-gerai runcit ke pacik? Ya, gerai-gerai runcit. Oh, ya inilah. Pacik punya kedai kah? Ya. Siapa nama pacik? Darwis. Pacik Darwis ya? Ya. Okey, makasih pacik Darwis. Dapat ke syuting-syuting ya? Ya. Jadi ini adalah salah satu gerai runcit yang ada di sini. Ya. Apa nama gerai runcitnya ni? Muhammad Firdaus. Oh, gerai runcit Muhammad Firdaus, Kampung Pangkalan Lama, Pekan Kunak. Okey, makasih. Firdaus bersaudara. Oh, Muhammad Firdaus bersaudara. Okey, kawan-kawan. Terus lanjut bersama saya, kawan-kawan. Kita akan menuju ke ujung. Ah, ini ada pacik ni. Pacik tinggal di ujung kan, pacik? Pacik tinggal di ujung? Oh, ya. Ujung. Ya, kenalan tu kita pacik. Siapa nama pacik? Siapa nama pacik? Itu Abu Bakar. Oh, pacik itu Abu Bakar. Okey, terus lanjut bersama saya, kawan-kawan. Ya. Itu apa? Macam sini kau cakap, kawan-kawan. Ni. Kau tengok ni. Rumah-rumah tu ada penjual lagi. Ada itu, kuih-kuih itu. Ya, ada kuih-kuih. Berapa ni dia kau jual ni? Kuih-kuih begini? Keripap. Berapa lah keripap dia ni? RM1.05. Nah, RM1.05 murahnya. Oh, nah, RM1.05. Ada dia punya anu lagi ni kan? Ada. Ya, bungkuskanlah aku ni RM5. Nanti sekejap aku datang ya. Aku menuju ke ujung. Siapa nama mu, dek? Cepat kau. Tini. Hah? Tini. Tini, kau sekolah di mana, dek? Di SK Kunak 1. SK Kunak 1. Okey, makasih ya. Nanti kau singgah, kak, ya. Okey. Bungkuskanlah tu. Okey, kita akan terus menuju ke ujung, kawan-kawan ya. Panjang lagi ni, kawan-kawan. Kita akan menuju. Ini suasana di kampung macam aku cakap tadi tu. Ah, di rumah pacik menuju ke ujung kita. Ini suasana ya kawan-kawan ya. Kau tengok. Cantik. Okay. Apa tadi berapa pacik kampung? Itu, ini nama kampung. Okay. Kampung Nelayan Pangkalan. Oh, Lama. Itu dia. Ya. Kampung Nelayan Pangkalan Lama. Hmm. Ah, ini dia kawan-kawan ya. Tapi macam aku cakap tadi kawan-kawan, ini rumahnya cantik. Teratur rumahnya kawan-kawan ya. Dia teratur. Dia terpisah-pisah pak. Ya. Dia tidak terlalu rapat. Ah, suasana. Wih, apa dong buat di ujung tu? Nah itu yang tuang toalo tu kasih bersih apa itu pakcik? Yang mana? Itu tu. Itu apa kadai-kadai apa? Menjemur ikan masin. Itu menjual ikan masin. Oh, dong menjemur ikan masin kawan-kawan. Nah, menjemuran. Menjemur ya? Wih, cantik rumahnya ni aku anu aku gambar. Cantik rumahnya ni kawan-kawan. Cantik ni. Oh, ikan bilis. Okey, sekejap kawan-kawannya kita anu gambar dulu ni rumahnya cantik yang ini. Kejap ah. Ya, sini ya. Okey, kawan-kawan di hadapan kita ni. Apa tu, bro? Ikan ikan bilis kah? Kamu jemur? Ya. Oh, ikan jemur. Kita tengok kawan-kawan. Oh, di sini ada anu kawan-kawan. Tengok, tengok di jembatannya ada berlubang-lubang sikit. Tu ada berlubang. Kita kena pelan-pelan kawan-kawan. Kita boleh ikut jalan tengah ni. Ai, ini mau ke mana ni? Mari. Apa sekau? Mau ke mana kamu? Di pulau kah? Hah? Oh, tu. Ya di seberang, di seberang. Iya. Ah, iyalah. Pelan-pelan ya. Ya. Okey, jadi kawan-kawan dorong pergi seberang pulau kawan-kawan. Okey, kawan-kawan, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Ini tempat dorong menjemur ikan bilis ya. Beginilah suasana kalau dorong jual ikan bilis. Wih, banyak di sini tempat menjemur ikan anu jemur ikan bilis. Oi, luasnya. Ni kawan-kawan ya, ni ikan bilis ini kawan-kawan. Kita zoom dulu kawan-kawan ya, ikan bilisnya. Nah, ini yang ada di Kampung Pangkalan Lama Kunak kawan-kawan ya. Ah, itu dia. Dorong jemur ikan bilis. Beginilah suasana tempat orang menjemur kawan-kawan. Ah, beginilah suasana ya kawan-kawannya. Bang, dapat ke syuting ya? Beginilah suasana tempat orang menjemur jemur ikan bilis kawan-kawan. Jadi di sini di sebelah ini pun ada juga kawan-kawannya. Jadi orang menjemur ini mesti mau panas matahari. Ah, tuh kalau tidak bilis tidak boleh kering. Ah, ini panjang ni sampai ke ujung lagi ni kawan-kawan. Panjang sampai ke ujung. Ah, itu sudah kering tuh. Okey, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Pelan-pelan. Iya. Di tempat masak. Ah, ini Bang ya, ini kawan-kawannya suasananya tempat penjemurannya dia mesti mau rata, dia akan kena pancaran matahari. Jadi ini adalah ikan bilis yang dorong sudah keringkan kawan-kawan. Nah, ini dia suasana begitu dah keadaannya. Ah, ini ya kawan-kawannya ikan bilisnya. Okey. Panjang nih kawan-kawan sampai ke sana nih. Tuh, ke ujung nih. Ah, di sini suasana kawan-kawannya. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Okey. Okey kawan-kawan, sekarang kita pergi ke tempat dorong memasak kawan-kawannya. Rupanya bilis ni kalau dia dikeringkan, dia dimasak dulu kawan-kawan. Dapat kau kerja ni bang? Pakai slipper? Dapat? Okey kawan-kawan, ini sekarang kita lihat suasananya kawan-kawannya. Ini bilis yang sudah dimasak ni. Tu, dorong rebus dulu di situ kawan-kawan, baru dorong jemur. Kan? Okey, itu dia kawan-kawannya. Aris Henry. Okey, macam aku cakap tadi tu kawan-kawan, di sini tempat dorong merebus ikan bilis. Selepas ikan bilis itu direbus, baru dorong akan keringkan. Ah, dong jemur di situ kawan-kawan.
Begitu ya suasananya kawan-kawan. Jadi kalau direbusnya ada dicampur apa? Garam kah apakah? Ada garam. Ada garam ya? Iya. Oh itulah. Jadi biasanya kalau kamu jemur makan berapa hari? Kalau matahari panas, kalau setengah hari begitu. Kering sudah? Ya. Jadi kalau kamu biasanya kamu pasarkan di mana? Di daerah Kunak Cia atau macam mana? Daerah Kunak Cia. Kunak Cia ya? Oke lah. Kadang-kadang ada izinnya. Ada izin datanglah ke sinilah. Oke, ini channel gue bro. Apa itu? Kiripi keke. Oh, dia aja jadi kiripi keke lah. Oke lah itu dia. Nah, ini channel gue bro ya. Nah, ini. Dapat ya? Ya. Oke, makasih. Siapa namamu bosku? Marvin. Marvin ya? Oke lah. Orang Marvin tinggal di Kampung Pekalan Lama. Iya. Kan? Jadi rumahmu mana? Bagian sini lah. Oh, di depan tuh. Woi, kau tengok luas nih kawan-kawannya. Jadi ini tempat kamu punya lah sebenarnya kan? Yang sebelah tuh? Lain orangnya, lain orang. Jiran. Lain jiran punya, tapi dong punya kawan-kawan di sini kawasan dorong nih. Panjang nih kawan-kawan. Nih sampai ke sana. Tuh, tembusannya kau tengok panjang. Hah? Jadi, itu siapa beliau muka? Itu saya punya paci. Oh, paci. Okeylah. Makasih ya, bro ya. Sama-sama. Jadi, oke. Okay. Jadi itu selanjutnya bersama saya kawan-kawan kita akan menuju ke ujung nih kita lihat suasana di ujung nih kawan-kawan. Oke. Okay. Oke, okay. Kita kena pelan-pelan kawan-kawannya sebab ada separuh yang berlubang nih kawan-kawan. Bergoyang-goyang nih kawan-kawan. Nih, bergoyang. Bang, makasih bang ya. Ya, ya. Ya, makasih banyak. Jadi itu nanti bersama saya kawan-kawan kita akan menuju ke ujung lagi kawan-kawan. Kita akan lihat lagi suasana di ujung nih kawan-kawan ya. Ah, inilah suasana Kampung Pekalan Lama. Oh, yang ini yang sudah mau tinggal dijual kan nih? Ya, ini yang sudah tinggal dijual kan nih? Ini jual. Ya, jadi bermana ini yang telah diasing-asingkan lah. Ya, jadi sekarang kawan ikut grade ya. Sudah dong pilih-pilih. Diasing-asing. Ah, itu kecil. Grade A, grade B, grade J. Ah, grade G? Grade C. Oh, grade C. Grade A, B, dan C. Dia punya grade kawan-kawan. Ini yang besar nih. Itu dia ya. Yang sana yang kecil. Aku rasa ini yang mahal sikit nih. Kan? Sebab kalau aku tengok cantik yang ini. Itu kawan-kawannya. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Oke, Kak. Aku mau tanya. Kalau yang cantik begini, biasanya berapa 1 kilo kamu jual? Ada 18, ada 15. Ada yang besar tuh sampai 12. Ah, itu dia kawan-kawannya. Ah, itulah harganya. Oke. Terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Makasih Kak ya. Yeah, oke, okay, itu dia. Oke, okay, kawan-kawan, sekarang kita menuju ke ujung nih kawan-kawannya. Kita lihat suasana di ujung ini, tapi kita kena slow-slow kawan-kawan sebab ada separuh jembatannya yang berlubang-lubang. Ah, itu ada separuh lah, separuhnya cantik. Jadi kita akan menuju ke ujung lagi. Ini mau tunggu peruntukan. Itu dia tunggu peruntukan kawan-kawannya. Oke, okay, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Bang, lepas bang ya. Dapat syuting-syuting ya? Ya. Kampung Pekalan Lama. Oke. Okay. Yang bagian anulah. Oh, ini adalah satu gerai ya, Kocie ya? Oke, okay. Sekarang ini kita sampai ada satu gerai lagi di sini, kawan-kawan. Nah, ini banyak gerai-gerai di sini, kawan-kawannya. Ini dia. Kedai Runcit. Itu dia. Kedai Runcit Erwan Shah. Erwan Shah. Dia menjual barang-barang runcit seperti keropok-keropok lah. Macam-macam lah ada di sini. Ya. Di sini, hai. Banyak di sini kedai. Ah, tuh depan tuh ada gerai runcit, kawan-kawan. Tuh gerai runcit, kawan-kawan. Banyak gerai runcit di kawan-kawan. Hai, Pakcik punya rumah di mana? Pakcik punya rumah? Oi, banyak rumahnya. Oh, sini. Oh, ini kawan-kawan. Ini gerai-gerai runcit yang ada di sini ya. Ya, ini suasananya kawan-kawan. Ah, itu dia. Nah, itu ada juga. Oke, Mas ya? Iya, ya. Ini dia. Tuh sambungannya ke ujung lagi nih. Ada jembatannya nih. Iya. Sampai sini. Oh, Pakcik sampai sini salah. Oke, okay, itu dia kawan-kawannya. Makasih, Pakcik. Hai. Tidak. Oh, balik lagi. Ujung-ujung. Ada kali lagi. Oke, okay, kita akan terus menuju ke ujung lagi, Pakcik kawan-kawan. Kita akan menuju ke ujung. Kita lihat suasana di ujung tuh. Oke. Okay. Ini jembatannya kita kena hati-hati kawan-kawannya tuh lubang-lubang tuh, Pak. Ya, oke. Okay. Oh, ini siapa punya kedai? Gerai juga. Ada juga. Oh, ini ada gerai. Sukaria. Ah, ini adalah kedai runcit Sukaria, Pak kawan-kawan. Banyak kedai runcit di sini kawan-kawan. Tuh, kedai runcit Sukaria. Iyalah. Oke. Okay? Oke. Okay. Panjang sampai ke ujung lagi. Kita busur itu. Iya, di situ jembatannya bocor kawan-kawannya. Oke, jadi kita sampai sini kita mengusing. Kita akan mengusing lagi kawan-kawan menuju ke ujung. Oke. Okay. Jadi Pakcik ini bagus dia tunjukkan arah kita kawan-kawannya di mana yang ada gerai-gerai di sini, suasana-suasana yang ada di perkampungan Kampung Pekalan Lama nih. Ah, ini adalah salah satu perahu-perahu yang ada. Oke. Okay. Oke, kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di penghujung nih. Aji. Heran orang. Dapat syuting-syuting ya. Jadi kita akan sampai di penghujung sini kawan-kawan. Itu penghujungnya kawan-kawannya. Jadi, hai Dik. Mari kau. Mari. Malu-malu dia kawan-kawan. Kita menuju ke ujung. Ah, kita sudah sampai di penghujung nih kawan-kawan. Kampung Pekalan Lama ya. Ini adalah penghujungnya. Ini tak lama habis sudah kawan-kawan. Cuma macam aku cakap tadi itu. Sampai kita di penghujung nih jembatannya kita kena hati-hati. Pak, ada lubang-lubang lah separuh. Tapi okey lah. Oh, ini ada gerai-gerai runcit yang ada di sini kawan-kawan. Tuh.
banyak menjual-jual lauk-lauk ni. Ni tengok macam ini kan menjual lauk apa ni? Udang. Udang apa semua ni, semua lauk-lauk ni kawan-kawan ya. Okey. Itu dia kawan-kawan. Sekarang kita menuju ke hujung. Ini panggung juga siapa, Cik? Panggung juga sekali kawan-kawan. Okey. Ah, macam aku cakap tadi kawan-kawan, ini adalah lauk-lauk yang dong jual ya, RM1 tu harganya. RM1 satu bungkus begini kawan-kawan, yang sudah di packing-packing. Macam-macam ni kawan-kawan, ni lauk-lauknya tengoknya. Ah, kau mau beli ikan ke apa semua ada. Pokoknya senanglah di sini. Tak payah pergi turun ke pekan, semua di jembatan ni ada menjual semua. Jadi kita menuju, pokoknya di ujung ni banyak gerai-gerai ya kawan-kawan ya. Tuh, kita akan menuju sampai ke ujung sikit lagi, kita akan sampai ke ujung. Ah, ini suasananya. Dina. Ah, ini adalah gerai-gerai. Okey, bosku, dah apa ke contoh sini ya? Okey. Suasana. Oh, di pengujungnya sudah ya? Ya, di Pak ujung itu jauh juga. Mana? Mungkin ada 10 kedai di sana, di ujung sana. Oh, jadi jembatannya ini di sini ada sambungannya lagi kawan-kawan. Ya, dari pada ujung ya, sampai ke sana ini. Ya. Di sana banyak lagi gerai-gerai itu di dalam tuh. Panjang nih kawan-kawan. Jadi inilah suasana Kampung Pangkalan Lama kawan-kawan ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung kawan-kawan ya. Nanti kita akan menuju ke tengah lagi balik kawan-kawan. Makasih Pak Cik ya. Yalah, makasih banyak Pak Cik. Ya. Oi, Dik. Heran dia. Oke. Oke, Mas Gia. Oke. Makasih. Dapat syuting ya. Kita akan menuju ke ujung. Mas Cik, limpas Pak Cik ya, Kak. Dapat syuting-syuting ya. Kampung Pangkalan Lama. Ah, ini. Ini ada adik-adik juga nih. Limpas ya. Tengah dulu, lipat-lipat kah? Santai-santai ya? Oke, itu dia kawan-kawan ya. Terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Kita akan menuju ke ujung lagi. Berapa semuanya tadi tuh, Kak? RM1 tuh, ini oke dia. Itu ngam-ngam tinggal sisanya kan? Ah, laku sudah tadi, banyak laku. Ini RM1, sorry, tangan kiri ya. Oke, oke kawan-kawan, sampai sini siap blog kita untuk hari ini kawan-kawannya. Kita akan berjumpa lagi nanti di blog-blog yang selanjutnya. Apa-apapun, thanks for watching. Dan jangan lupa di-subscribe. Bye-bye, bye-bye dulu ya. Oke, bye-bye Jero Saril. Oke, itu dia.